Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan semua opsi dan masukan dari berbagai pihak terkait pemberlakuan PSBB atau lockdown termasuk dari Wagub Jabar UU Rushanul Ulum sudah diterimanya. Namun pihaknya hanya bisa mengajukan indikator-indikator terkait kondisi Jabar ke pemerintah pusat. Itu karena PSBB tidak bisa hanya diberlakukan di satu provinsi. Ditemui usai rapat paripurna DPRD Jawa Barat Senin pagi 28 Juni 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pemberlakuan PSBB atau lockdown merupakan kewenangan pusat karena melintasi beberapa provinsi. Jika hanya Jawa Barat yang melakukan PSBB, Gubernur yang akrab disapa Emil tersebut menyatakan hal itu tidak akan efektif. Pihaknya hanya menganjurkan indikator-indikator terkait kondisi Jawa Barat ke pemerintah pusat. Masukan dari berbagai pihak termasuk Wagub UU Rushanul Ulum pun menjadi salah satu masukan untuk dilanjutkan ke pemerintah pusat. Itu harus koordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi gini ya, kalau hanya Jawa Barat melakukan PSBB, DKI tidak, Banten tidak, Jawa Tengah tidak, itu tidak akan efektif. Maka PSBB itu harus kewenangan pusat, karena melintasi provinsi-provinsi. 2020 mengajarkan kalau PSBB-nya hanya satu daerah, itu daerah lain tidak sama aja bohong. Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rushanul Ulum meminta Gubernur Ridwan Kamil mengeluarkan kebijakan lockdown karena dirinya prihatin melihat penuhnya rumah sakit di Jawa Barat oleh pasien COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.